3, 2, 1. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Sumarjianto Channel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sholawati selalu ya agar semuanya lancar. Di dalam aktivitas maupun usaha kita ya. Wah ini lor ya. Pagi-pagi sudah terdengar suara bisingan anak anjing ya. Coba ya, ini saya penasaran di mana dan mau mengeceknya. Wah ini ya, bising-bising ya. Apakah anjing yang sering saya beri makan itu beranak ya? Wah. Benar sekali lor, ternyata beranak di bawah ini pohon ini ya. Wah, sudah besar-besar ternyata lor. Nah ini ya, lucu sekali ya. Wah ini dibikinkan lubang sama ibunya ini. Wah ini 1, 2 mungkin ada yang lain ya lor ya. Lucu sekali ini, comel ya. Wah gemuk dan warnanya antik ini. Putih ada trotol-trotolnya coklat. Yang satu putih mulus. Gemuk besar sekali seperti ini lor ya. Sebenarnya ini anjing liar lor, tapi sering saya beri makan ya. Jadi seperti peliharaan. Jadi jika saya kerja, ibunya ini selalu ikut ya. Ya sering tampil di video-video saya sebelumnya. Nah ini lucu sekali nih. Coba ya kita lihat yang di bawah pohon ini ya. Kita masuk di ini pagar ini. Ya ada di sebelah pagar lor ya, di longkang. Wah itu ada 2 lagi ternyata lor ya. Ah itu ya, yang ini coklat-coklat ya. Ada 2 ternyata di sini lor ya, di bawah semak ini ya. Wah itu kelihatan ya. Ah comel-comel juga lor ini lor ya. Wah lucu ini, lucu-lucu ya. Saya tidak berani memegang, nanti ibunya marah ya. Karena biasanya anjing beranak itu garang ya. Wah ini comel-comel ini, yang 2. Belum tahu ya ini jenis kelaminnya apa, laki-laki atau ada yang perempuan, belum tahu dulu ya. Tidak berani memegang ini, nanti induknya garang. Biasanya anjing itu induknya garang kalau beranak ya. Nah ini coba kita lihat ya. Saya masuk di longkang ini lor, melihat anjing yang bising-bising dari pagi. Ternyata ini anjing, anak anjing yang baru diboyong ya. Kelihatannya sudah, jalannya ini sudah jauh ini. Karena anjing itu jika beranak seperti kucing lor ya. Pindah-pindah ya. Dia menyimpan anaknya itu pindah-pindah dari lahir pertama ke hari-hari berikutnya itu masih dipindah-pindah. Tidak tahu lagi ini pindah ke tempat ini yang keberapa kalinya ya. Biasanya sampai 7 kali kalau anjing itu biasanya ya. Orang bilang itu sampai 7 kali lor, pindah-pindahnya anjing tuh. Wah ini lucu comel juga ini. Ah itu tadi yang putih ya di atas itu. Wah, yo sudah jalan lor. Ini benar ini anjing yang baru dipindah ini sama ibunya ya. Nah ini ya.
Lucu-lucu ini, masih gemuk-gemuk. Ada 4 ekor ini ya. Jadi anjing itu jika beranak banyak lur ya. Seperti anjing, kalau kucing tidak banyak sekali ya. Kalau anjing itu seperti babi, seperti tikus ya, bisa mencapai 7-8 ekor sekali beranak. Makanya itu populasi anjing itu cepat juga ya. Wah, ini cukup besar-besar juga lor. Lucu ini ya. Nah, ini coklat-coklat hitam. Yang satunya coklat, coklat agak putih ya. Ini ada hitamnya ya. Ada semburatnya hitam ini. Yang satunya coklat meles. Lucu-lucu ya. Wah, ini jika ada anak kecil pasti senang sekali lor, ada anak anjing seperti ini ya. Tapi bagi orang muslim ya, itu ya katanya najis, jadi ya tidak perlu dipegang. Saya saja jika memberi anak, memberi makan anjing ya, itu dari jauh lor, tidak selalu mendekat ya. Saya taruh saja di jauhan, baru saya panggil begitu ya. Menjaga. Oh, lucu-lucu ini ya. Kelihatannya yang satu ini, oh yang satu perempuan, yang satu laki ini lor, sudah kelihatan ini. Oh, ini yang laki yang hitam. Oh, itu kelihatannya laki ini. Yang coklat hitam ini laki-laki ini, jantan ini. Kelihatannya yang coklat satu itu perempuan. Oh iya, perempuan yang satunya. Pantas dari pagi-pagi saya terdengar suara anak anjing lur. Wah, ternyata, oh iya, perempuan itu ya. Betul, perempuan yang satu. Pantas saja dari pagi ada suara anjing. Baby anjing. Super comel ini. Tidak tahu ya kemana induknya. Tidak kelihatan, mungkin mencari makan. Biasanya anjing yang beranak itu mencari makannya itu induknya jauh-jauh lor. Sampai jauh-jauh ya. Nanti kalau dapat makanan dibawa pulang, diberikan anaknya jika anaknya sudah mulai makan ya. Comel-comel sekali ini. Ini saya tidak berani memegang lor, takutnya nanti ibunya garang. Biasanya anjing yang beranak itu garang lor ya. Coba kita lihat lagi yang dua tadi ya. Kita masuk longkang ini. Kita lihat, cari yang dua tadi ya. Wah, itu yang lucu, yang dua itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang dua lucu-lucu ya. Comel-comel ini ya. Bersih-bersih ini kalau dipelihara ya. Wah, betul lor. Wah, induknya datang lor. Wah, ini ya induknya datang ini. Menjaga anaknya ini. Baru saya tahu ini, induknya langsung datang ini, dengar saya ya. Wah, 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 wah. Tuh babynya, anaknya. Ah, itu ya, comel sekali ya. Oke lor, jika menemukan channel saya ini ya, yang baru menemukan channel saya ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, gratis lor ya, gratis ya. Dan terima kasih yang sudah setia mengikuti channel saya dari awal sampai sekarang.
Terima kasih banyak atas support-support dan dukungannya. Saya kira ya mungkin sampai di sini dulu ya Lur ya perjumpaan kita. Mungkin bisa disambung next video berikutnya. Dan dari rantauan saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Anda sekalian panjang umurnya, banyak rezekinya dan tetap diberikan kesehatan. Salam damai, jumpa kembali di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.